Yo, guys, welcome back to my channel. It's Plastic Pinion here. It's not just plastic, it's Plastic Pinion. Kali ini kita akan unboxing lagi. Unboxing dadakan dan darurat emergency unboxing. The Grasshopper 2 Jr. Dan kit ini kit yang klasik. Dan kit Plastic Pinion dapetin dari seller yang juga sama klasiknya, sama antiknya ya, tepatnya ya. Seller paling ganteng katanya di Indonesia, negara 62. Kit ini made in Japan. Dan ini Grasshopper 2 Junior. Harga dalam yen 5,8 atau sekitar 90 ribu rupiah. Yang jelas sekarang tidak segitu harganya. Item number 18016. Masih good looking ya. Cukup good looking. Consider ini udah cukup lama, puluhan tahun ya. Ada di jagat pertamiaan, kita langsung aja unboxing sekarang. Tetrat. Ini adalah kotak yang normal, tidak ada komik-komikan sama sekali. Lalu di situ ada apa ya? Wah. Wah, ada apa itu? Ada kopi. Gak nyangka ya. Plastic Pinion tuh beli kopi, dapat kit atau beli kopi beli kit dapat kopi. Wah. Tanpa ada maksud ini ya, tanpa ada maksud promo kopinya ya, tapi ini kopi ya lumayan lah. Maksud sellernya apa nih sebetulnya? Maksudnya biar Plastic Minion ngopi bareng, maksudnya ajakan ngopi bareng, atau memang ini maksudnya adalah apa ya, undangan atau justru nyuruh ngopi sendiri nih? Cuman satu, kenapa cuman satu? Ini dia sellernya, kenapa cuman satu bos? Ya, lihat tuh sellernya ganteng kan, lihat kinclong, kacamatanya mantul ya, like literally mantul karena mantulin cahaya. Kit ini Plastic Pinion dapetin dari DNS Hobby Store, thank you for support. Terima kasih atas kitnya yang sangat luar biasa dengan harga yang sangat ajaib ya, Om. Plastic Pinion reveal nggak harganya ya? Jangan lah ya, jangan di reveal. Itu kan rahasia perusahaan. Tapi yang jelas, untuk Plastic Pinion dikasih harga spesial loh. Kalau yang lain nggak ya? Jadi harga spesial. Kenapa harga spesial? Ya iya dong, secara Plastic Pinion akan review dong kit ini ya. DNS Hobby Store, jangan lupa. Belanja sambil bersedekah. Wow, tagline-nya ya. Nggak salah-salah. Kenapa pilih DNS? 10% dari setiap total transaksi akan disumbangkan ke yayasan sosial. Sedekah Anda membantu pendidikan anak jalanan. Nah, keren kan? Keren dong. As cool as the seller goes. Satu-satu lagi dulu ya. Kit ini, as we know, dia sasisnya tipe 2. Sasis type 2. Kemudian juga lengkap ya, warnanya tuh masih yang ori itu warnanya begini ya. Dia tidak begitu gelap seperti kit yang re-release dengan tipe 2 ya. Dia tidak begitu gelap, dia agak keabu-abuan. Di sini masih ada markingnya, kelihatan gak kira-kira. Tahunnya 88 ya. Ya, ini dia bentuknya. Oke. Terus kita dapat apa lagi? Kita dapat silika gel, jelas ini bukan dari Jepang ya. Ini cuma menjaga supaya kitnya tidak lembab. Velg tipe Avante. Ya. Dengan teardrop style, kalau kata Plastic Pinion mah ini teardrop style ya, bentuknya begitu. Warna putih dan ban slick ala Astut. Ini ya, ban karet ya. Kemudian ada perintilannya di sini, gear 4,2 ya, 4,2 banding 1 dan 5,1 banding 1, 5,1 atau 5 banding 1. Tuh, motornya Mabuchi ya. Grease-nya tapi sudah plastik ya. Alias ini bukan first release. Plastic Pinion tidak juga mengharapkan first release banget sih, karena itu akan sangat mahal dan di luar kewajaran Plastic Pinion yang memiliki jiwa Miss Queen ini.
Kemudian lihat bodinya. So cool. Wah, keren banget ya bodinya. Lihat. Ini original banget ya. Original dari tahun itu gitu loh. Tahun 80-an masih ya. Dan plastik pinnya enggak dikasih bonus stiker DNS Hobby Store. Jangan lupa ya, DNS, DNS. Talk about Tamiya, talk about DNS. Kok jadi ngiklan ya? Dan di sini ada kitabnya, manual flyernya, beserta decal yang mungkin nggak begitu nempel lagi, tapi ya well, siapa yang mau rakit juga ya, nggak juga ada ya gitu. Oke, inilah dia isi kitnya, simple, nggak terlalu banyak tapi menarik, menawan ya. Sorry kali ini Plastik Minion akan upload video ini tanpa background musik dan tanpa intro, karena Plastik Pinion akan langsung aja untuk yang satu ini. Mumpung masih hangat, masih beruap. Wah, keren kan? Jadi gitu ya, kira-kira. Sip. Terima kasih Om DNS Hobby Store yang sudah yang sudah memberi Plastik Pinion kesempatan untuk memiliki kit yang amazing ini. Mudah-mudahan kit ini akan aman di gudangnya Plastik Pinion ya, untuk jadi salah satu koleksi. Oke. That's it for now guys. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa subscribe dan put that notification bell on supaya teman-teman akan selalu mendapatkan update terbaru dari Plastik Pinion. Plastik Pinion di sini pakai sarung. Dan Plastik Pinion tidak pakai mat, cutting mat seperti biasa, khas warna hijau. Cutting mat hijau ciri khas video-video Plastik Pinion, tapi tidak mengurangi ini ya, tidak mengurangi rasa hormat lah, tidak mengurangi esensi dari video ini. So guys, keep on running, keep on dreaming, keep on healthy guys. Until later, bye.